Salam, selamat pagi saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Senang berjumpa dengan saudaraku atas peliharaan Tuhan atas hidup kita sepanjang malam hari hingga kita boleh ada di pagi hari ini dengan nafas kehidupan serta kesehatan yang baru. Saudaraku, sebelum kita melakukan aktivitas kita pada pagi hari ini, kita mau mendengarkan firman Tuhan bersama dengan saya, Evangelis Hermin Siburian. Sebelumnya mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik untuk pagi yang indah ini. Engkau masih memberikan kesempatan bagi kami untuk merasakan sukacita yang dari engkau ya Papa, untuk merasakan anugerah yang Tuhan berikan bagi kami, hingga nafas kehidupan dan kesehatan yang baru boleh kami miliki di pagi hari yang indah ini. Tuhan sebelum kami melakukan aktivitas kami, kami mau mendengarkan sebagian daripada firmanmu melalui renungan di pagi hari ini Tuhan Yesus. Bukakan hati dan pikiran kami, engkau juga memperlengkapi hambamu yang akan membawakan firmanmu pada pagi hari ini. Mampukan hambamu, Tuhan Yesus, biarlah Engkau yang mengurapi mulut bibir hambamu di dalam berucap. Berfirmanlah Tuhan, karena hambamu dan kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Saudaraku, firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita di pagi hari yang indah ini tertulis di dalam. Yesaya 30 ayat yang ke-15. Demikian firman Tuhan. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus. Allah Israel. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak Kekuatanmu, tetapi kamu enggan. Demikian bunyi firman Tuhan. Saudaraku yang terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pada pagi hari ini kita beri judul: "Tetaplah tenang dan andalkan Tuhan." Saudaraku, dalam menjalani kehidupan ini, suka dan duka pastilah pernah kita alami tanpa terkecuali. Dan seringkali ketika kita menghadapi permasalahan atau pergumulan hidup kita, kita sangat berat membuat kita menjadi panik. Dan akhirnya saudaraku, kita melakukan sesuatu yang akhirnya berpikir praktis dan tidak berpikir panjang lagi. Demikian juga halnya, ketika umat Israel menghadapi perang, mereka lebih banyak bersungut-sungut, menggerutu, dan selalu mengandalkan kekuatannya sendiri atau manusia, daripada mengambil sikap diam, mengambil sikap tenang, ataupun. Mengambil sikap untuk berdoa dan mengandalkan Tuhan, serta menyerahkan seluruh persoalan-persoalan mereka ketika perang terjadi kepada Tuhan. Seandainya saudaraku pada saat perang itu, bangsa Israel mau mengandalkan kekuatan dan berserah kepada Tuhan saja dan meminta petunjuk daripada Tuhan, pastilah semua akan Tuhan selesaikan dengan baik, sesuai dengan kehendaknya. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, namun mereka atau bangsa Israel malah mereka enggan atau tidak mau Bersikap untuk mengandalkan Tuhan di dalam persoalan mereka pada saat peperangan terjadi. Oleh karena itu, mereka pun dikalahkan oleh musuh, yaitu negara Asyur dan bangsa Israel terbuang. Saudaraku yang terkasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Firman Tuhan hari ini melalui hambanya Yesaya mengingatkan kepada kita semua agar ketika masalah atau kesusahan maupun penderitaan menerpa hidup kita, kita harus mampu menahan diri untuk kita tidak mengeluh, untuk kita tidak bersungut-sungut, untuk kita tidak menggerutu dan menganggap Persoalan atau pergumulan yang kita hadapi lebih kecil dari apapun, dan Allah kita lebih besar. Saudaraku yang terkasih, mungkin hal ini sangat sulit untuk kita melakukannya dengan kekuatan kita sendiri. Tapi ingat, saudaraku. Bahwa kita punya Roh Kudus yang sanggup menolong kita untuk melakukannya. Saudaraku yang terkasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, untuk itu tetaplah tenang, berdoa, dan menghadapi persoalan ataupun pergumulan hidup kita, dan tetap berserah kepada Tuhan saja. Percayalah, saudaraku, Tuhan sanggup melepaskan kita dengan seberat apapun persoalan hidup kita, dengan kuasa dan pertolongannya yang ajaib, karena Tuhanlah yang pegang kendali hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, untuk pagi hari ini Engkau mengingatkan kami Tuhan, untuk kami selalu mengandalkan Engkau di dalam kehidupan kami. Apapun yang terjadi dalam hidup kami Tuhan, kami terus berserah kepada Engkau dan kami tetap tenang, tidak menggerutu, tidak mengeluh, dan tidak mempersoalkan keberadaan Tuhan atas hidup kami tapi kami mau menjadi pelaku firmanmu seperti engkau menyatakan pada pagi hari ini melalui hamba-Mu Yesaya mengingatkan kami untuk kami tetap berserah kepada engkau ya Allah Tuhan Yesus yang baik kami juga mau berdoa di pagi hari yang indah ini Tuhan Buat saudara-saudara kekasih kami, dimanapun mereka berada, Tuhan, Engkau yang mencukupkan apa yang menjadi kebutuhan hidup mereka, Engkau yang melawat mereka di kala mereka sakit dan Engkau memberikan kesembuhan, dan Engkau yang memberikan penghiburan ke kepada saudara-saudara kami di kala mereka menghadapi kedukaan. Terima kasih, Bapak. Kami juga memperdoa buat setiap hamba-hamba Tuhan yang boleh melayani dimanapun mereka berada. Di pelosok-pelosok muka bumi ini yang tidak terjangkau oleh banyak orang. Biarlah Tuhan Yesus yang memampukan mereka dan melengkapi apa yang mereka butuhkan. Sehingga mereka Tuhan dengan penuh sukacita boleh memberitakan kabar baik tentang Engkau, dan banyak jiwa yang boleh dimenangkan dan menyatakan, "Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat yang hidup." Bapak yang baik, kami juga mau berdoa buat negara kami, Republik Indonesia. Engkau yang berikan sukacita damai sejahtera boleh berada di dalam negara kami. Engkau pimpin Tuhan pemimpin kami Bapak Jokowi, Bapak Presiden kami beserta dengan aparatnya di dalam menjalankan tugas-tugas mereka agar mereka melakukan dan menjalankan tugasnya dengan takut akan Tuhan sehingga apa yang menjadi keinginan dan kerinduan daripada setiap rakyat Indonesia boleh tercapai karena Yesus Kristus yang sudah pemimpin, pimpin setiap aparat kami Bapak Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Layakkan kami di hadiratmu yang kudus. Untuk menerima berkat-berkat dari engkau. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Kasih anugerah dari Allah Bapa, Kasih setia dari Tuhan Yesus Kristus. Dan penyertaan daripada Roh kudus. Kiranya menyertai kita saat ini. Sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat beraktivitas.